berjudul Potret Kamar Baru Rangga Ajok, canggih buka tutup gorden pakai remote. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys. Oke, kita lanjut. Berita kali ini dimintip dari okjoin.com. Aktor Rangga Ajok baru-baru ini mempamerkan kamar barunya. Ruangan pribadi yang baru saja selesai direnovasi tersebut bahkan mengusung konsep klasik modern. Demi mewujudkan keinginannya, bintang film Gaskun ini sengaja menunjuk seorang kreatif cameo, yakni Alfi Ramadan, untuk mendesain kamarnya. Bukan hanya agar kamar tidurnya menjadi semakin menarik, tetapi juga lebih canggih berkat teknologi. Nah, seperti apa ya penampakan kamar terbaru Rangga Ajok? Menurut ulasannya seperti dikutip dari kanal YouTube Alfi Ramadan. Pada yang pertama, ini potret kamar lama Rangga Ajok. Terlihat kamarnya menggunakan konsep minimalis dan menggunakan wallpaper pada dindingnya. Pada potret kedua, ini penampakan kamarnya yang sudah direnovasi. Rangga Ajok sengaja memilih warna coklat dan krim untuk memberi kesan nyaman. Pada potret ketiga, pada dinding kamarnya pun menggunakan wall molding sehingga memberi kesan mewah pada kamarnya. Pada potret keempat, salah satu yang menarik dari kamar Rangga Ajok adalah tirai jendelanya yang menggunakan teknologi canggih. Tirai tersebut bisa dibuka secara otomatis hanya dengan bantuan remote saja. Pada potret yang selanjutnya, karena memiliki ruangan yang tidak terlalu besar, di kamar Rangga Ajok ini banyak ruang penyimpanan rahasia. Hal itu agar ruangan tidak makan tempat untuk menaruh lemari. Potret ke-6. Menuju ke spot favoritnya, yaitu meja belajar. Meja ini biasa digunakan Rangga untuk main laptop. Di atas meja tersebut juga terdapat lemari untuk menyimpan penghargaan yang didapatnya selama berkarir di dunia hiburan. Potret ke-7. Di kamar Rangga Ajok juga terdapat working closet. Working closet ini menggunakan kaca bening sehingga memberi kesan mewah. Terdapat juga lampu LED di setiap sudut lemari. Meski tidak terlalu besar, namun working closet miliknya ini cukup untuk menyimpan semua baju-bajunya. Nah guys, itulah potret kamar baru Rangga Ajok. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di bawah ini sebanyak-banyaknya. Untuk itu, mimin pamit undur diri. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.